Saudara sekalian, selamat malam. Selamat malam Bu Agnes. Malam, Pak. Selamat datang kembali di Family Corner malam hari ini. Saya Guru Injil Bunawan sebagai host di acara ini dan bersama dengan Bu Agnes Sutekno Halim akan uh, berbincang-bincang dan memberikan wawasan yang bermanfaat seputar kehidupan pernikahan suami istri di masa PSBB. Yang mana waktu bersama semakin banyak di rumah, suami istri semakin banyak untuk bertemu dan berkumpul. Dengan demikian mudah sekali terjadi salah paham dan perselisihan di rumah. Dan jika saudara yang bergabung pertama kali di Family Corner, channel Berkat Hidup Net, saya mengucapkan selamat bergabung dengan kami. Saudara sekalian, topik pembicaraan kita malam hari ini adalah tujuan utama bukan sekedar untuk bahagia, tapi Nah, topik ini tentu membuat kita menjadi penasaran, bukan? Dan di perbincangan satu jam ke depan ini, diharapkan kita dapat menemukan nilai-nilai yang membangun pernikahan kita berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita semua tidak lagi mengukur kebahagiaan pernikahan kita dari ukuran manusia yang lemah dan berdosa. Tapi kita akan membangun pernikahan dengan konsep berpikir sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara sekalian, Siapa yang tidak mau pernikahan mereka bahagia, ya Bu Agnes ya? Ya tentunya. Ya pada saat berpacaran kemudian menikah dan kita mengharapkan pencapaian kebahagiaan pernikahan diperoleh dari pasangan kita sebagai suami istri, kemudian kita mulai memasang target sebagai ukuran kebahagiaan kita masing-masing. Nah saudara sekalian, mengapa? kebiasaan kita dan kecenderungan kita mengukur kebahagiaan itu terhadap pasangan kita melalui beberapa hal ya karena memang waktu kita hidup di dalam dunia ini kita sebenarnya sudah tercemar oleh pandangan budaya modern. Apakah pandangan budaya modern itu sebenarnya pengaruhnya apa di dalam kehidupan pernikahan kita? Sebagai contoh saudara sekalian, pandangan budaya modern mengatakan Pasangan kita waktu kita menikah adalah sepenuhnya milik kita, wah dan berguna <laughs> untuk kita nih bu. Ya. Iya. Dan yang kedua pandangan modern mengenai romantisme, ya, jadi romantisme itu adalah hal yang paling penting untuk berhasilnya di dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau misalnya tidak romantis artinya itu gagal di dalam pernikahan. Dan kemudian pandangan budaya modern juga mengatakan Pasangan kita bertujuan membantu kita untuk mencapai potensi maksimal dari diri kita seperti itu. Lalu hal yang lain, pandangan budaya modern juga mengatakan pernikahan sebenarnya tidak untuk selamanya, hanya sesaat saja. Jadi bisa diakhiri dengan suatu perceraian dan memulai kembali pernikahan yang baru. Ya, jadi saudara sekalian. Problemnya yang sedang kita hadapi pada saat ini adalah banyak pasangan yang setelah menikah kemudian mereka menemukan pernikahannya tidak sebahagia yang diimpikan. Oleh sebab, pasangan mereka tidak maksimal membantu pencapaian keinginan mereka. Lalu, ada problem yang lain, saudara sekalian. Selama PSBB, banyak waktu kita work from home, ya, membuat pertemuan suami dan istri lebih intens bukannya semakin intim tetapi kebalikannya saudara sekalian tetapi malah semakin banyak pertengkaran-pertengkaran. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang saya dengan Bu Agnes ya mengenai tentang uh, pernikahan sebenarnya um, pernikahan kita bukan sekedar untuk bahagia tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan kehendaki di dalam pernikahan kita. Nah, Bu Agnes. Ya. Nah, sebenarnya um, Kenapa ya orang itu mau menikah ya? Ya, kalau kita lihat di dalam ya. kebudayaan kita, ya. ya udah waktunya nih untuk nikah gitu kan. Ya, ya, Abis ya. sekolah, kemudian udah mulai kerja, udah hmm. mulai mapan, hmm. lalu mulai deh berpikir hmm. bahwa, ah saya harus menikah nih ya, gitu. Ya, Secara ya. kebudayaan memang hmm. juga uh, kita dituntut gitu oleh hmm. keluarga. Pastikan ya. kalau kita ketemu ya, kapan nikah? Uh, itu yang paling sebenarnya, yang paling uh, bikin orang kadang-kadang sebel, ya, belum nikah. Ditanya kapan nih nikah, terus dia itu, iya. kalau misalnya udah nikah, kapan nih punya anak gitu, itu kan Tanya. yang selalu biasanya ditanya, ditanyakan, selalu gitu. Nah, memang di dalam uh, kebudayaan itu sudah dibangun bahwa hmm. setelah sekian tahun kita hidup, maka yeah. kita akan menikah seperti itu. Betul. Nah, kita juga iya. melihat uh, di dalam film-film uh, yang kita tonton. Hmm. Uh, Buku-buku yang kita baca itu juga memperkenalkan konsep tersebut ya. bahwa kita akan menikah seperti itu. Jadi ya. kita uh, melihat ada konsepnya pernikahan. Ya. Nah, tetapi kalau kita mau kembali lagi ke yang paling mendasar, kalau ya. kita lihat di dalam Alkitab, ya. itu konsep pernikahan memang dari awal itu memang sudah ada. Ya. Jadi dari pertama kali kita melihat di mana ketika Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan ini. Nah, waktu Tuhan menciptakan maka dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu uh, Tuhan memberkati uh, ciptaannya beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, itu mengimplikasikan adanya pernikahan ya. di mana dari pernikahan itu akan menghasilkan anak-anak yang akan uh, yang akan dihasilkan dari pernikahan tersebut. Nah, jadi secara konsep natural Memang sudah diciptakan bahwa akan ada pernikahan. Nah, lalu kemudian kita juga melihat di mana, di dalam kejadian juga waktu penciptaan itu, kita melihat konsep di dalam kejadian dua itu bahwa Tuhan menanamkan ke dalam manusia itu bahwa manusia itu memerlukan relasi. Nah, jadi dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 itu kita hmm. melihat satu konsep yang Tuhan bangun yeah. kepada manusia yang Tuhan ciptakan itu melihat bagaimana manusia itu perlu berelasi. Yeah. Hmm. Nah, jadi di dalam Kejadian uh, 2 ayat 18 Tuhan katakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, lalu kemudian setelah itu uh, Tuhan membawa manusia itu melihat bahwa dia membutuhkan penolong tersebut, membutuhkan orang lain tersebut. Yaitu Tuhan membawa binatang-binatang kepada dia dan manusia itu memberi nama kepada binatang tersebut. Nah tapi kemudian setelah itu dia melihat, menemukan dirinya bahwa dia itu tidak memiliki penolong yang sepadan. Nah jadi setelah Tuhan menanamkan di dalam diri manusia bahwa dia membutuhkan relasi tersebut, kemudian Tuhan memberikan penolong bagi dia yang sepadan yang ya. sepadan. Ya, ya. Nah, jadi itu uh, lalu kita melihat cerita bagaimana Tuhan membentuk uh, perempuan dari tulang rusuk yang uh, diambil dari laki-laki tersebut. Dan kemudian, nah, jadilah penolong yang sepadan gitu. <laughs> nah, waktu manusia melihat penolong yang sepadan ini, maka dia wah, ini loh penolong yang sepadan dengan saya gitu. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, jadi kita melihat bahwa uh ternyata ada penolong yang sepadan dengan saya. Kalau tadinya kan dia bermain dengan singa, gorila. Wah, ini ada yang lebih indah dari dari semuanya itu gitu. Nah, kemudian setelah itu, maka kita melihat satu institusi yang yang boleh uh, terbentuk yaitu dalam pernikahan. Jadi, nah. kalau kita Ingat kejadian 2 ayat 24 dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga ya. keduanya menjadi satu. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat balik konsep yang paling awal, maka manusia secara natural itu memang diciptakan untuk memiliki relasi dengan hmm. uh, penolong yang sepadan, ya. memiliki relasi dengan orang lain, memiliki relasi dengan penolong yang sepadan. Memang Tuhan sudah memberikan satu di dalam kenaturan manusia Indonesia itu ada satu keinginan untuk memiliki pasangan yang sepadan ya, seperti itu ya. Pak. Baik, baik, baik. Nah, jadi menarik juga ya yang dikatakan sama Bu Agnes. Jadi Bu Agnes itu mengambil dari sisi tradisi Bu ya. Tadi ya, ya kenapa kita menikah? Sebenarnya ini karena anjuran dari orang tua, teman-teman ya Bu ya, dipaksa-paksa ya. seperti itu. Dan juga karena kita kebanyakan udah tercemar nih ya, Saudara sekalian dengan drama Korea. Ya. Oh iya, <laughs> betapa betapa indahnya suatu pernikahan seperti gitu ya ada happy ending. Nah sehingga uh, secara nggak langsung cara berpikir kita dan juga hati kita terkontaminasi bu ya, ya betul. <laughs> dengan drama Korea seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Agnes dan juga tadi Bu Agnes juga menyampaikan dari sisi biblical ya dari segi, uh, dari segi alkitabiah memang uh, Tuhan itu menciptakan manusia dari awal harus berelasi Antara ya, betul. suami dan istri, ya dan Tuhan menjadikan perempuan itu uh, penolong untuk laki-laki. Menarik sekali, saudara sekalian. Ya, dan um, setelah kita tahu tentang uh, mengapa orang itu mengejar ataupun harus menikah, ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan orang yang menikah dengan tujuan bahagia, nih, Bu Agnes. Kan, pastikan semua orang kan kepengen uh, apa mencari kebahagiaan di dalam pernikahan mereka. Pokoknya tujuan satu-satunya saat yang menikah adalah kebahagiaan, nggak ada yang lain seperti itu. Dan sebenarnya ini letak uh, kelemahannya atau kesalahannya di mana ya, Bu ya? Kalau mencari um, kebahagiaan. Kalau itu. kita melihat ya. ya. Tujuan kita menikah untuk bahagia, yang gak ada salahnya sih sebenarnya, Pak. Ya, ya, ya. Tapi bukan hanya untuk kebahagiaan, hmm. karena ada yang lebih mendalam daripada hal tersebut. Setuju. Kalau kita menikah hanya tujuannya untuk bahagia, hmm. maka akan kacau balau, ya. karena kita nggak akan, akan bahagia sepenuhnya. Hmm. Kalau kita cuma mengharapkan bahagia, dengan definisi yang biasa kita dapatkan dari drakor tadi pak. Jadi kalau definisinya bahagia itu dari drakor tadi, udah pasti nggak akan bahagia ya, seperti itu. Ya. Nah menikah itu adalah persatuan dua pribadi yang berbeda. Ya. Nah world view yang dipegang, jadi cara pikir dari setiap orang itu kan berbeda antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Ya. Sehingga kalau menikah itu kita akan menyatukan dua world view yang berbeda. Walaupun kalau sampai menikah nih, tentunya itu nggak akan Worldview-nya berbeda sangat jauh gitu, hmm. pasti ada yang uh, bersinggungan yeah. dan sangat penting kalau worldview yang yang ada itu bersinggungannya cukup besar. Yeah. Nah jadi kalau pepatah di zaman dahulu tuh dikatakan uh, orang yang memiliki ke, uh, keinginan bersama, memiliki interest yang sama itu akan stay together. Ya yeah. yeah, jadi uh, orang yang punya interest atau ke Keinginan yang sama biasanya akan stay together. Nah demikian juga dengan pasangan suami istri. Pasti kalau sampai dengan menikah itu pasti ada hal yang menyatukan mereka. Ya. Nah tetapi tentunya punya dalam uh, dalam hal tersebut juga kita masih banyak perbedaan. Nah mungkin kita sudah pernah belajar sebelumnya bahwa worldview itu kan dibangun dengan banyak hal yang berbeda-beda. Nah tetapi kalau misalnya view nya itu sama sekali tidak sama, maka itu akan menjadi satu hal yang kacau balau. Ya. Karena seperti seperti perahu yang dikendalikan oleh dua nakoda gitu. <laughs> Saya mau ke sini, dia mau ke sana, ya. seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah waktu kita mengharapkan pernikahan itu membawa kita kepada kebahagiaan itu adalah satu ekspektasi yang berbeda dengan apa yang Alkitab katakan nah jadi kita menikah masuk ke dalam pernikahan dengan satu ekspektasi yang berbeda ekspektasi yang seperti yang ditawarkan drakor tadi pak atau film-film film-film uh, modern sekarang ini kan ya, ya. Uh, bahkan dari anak-anak sebenarnya kita sudah melihat bagaimana uh, bagaimana film-film itu menawarkan konsep tersebut Happily ever after gitu kan, princess-princess itu kan semuanya happily ever after iya, gitu, betul -betul. seperti itu. Nah, jadi konsep bahwa pernikahan itu harus membuat saya bahagia itu sebenarnya adalah world view yang sudah ditanamkan begitu dalam, di dalam kebudayaan kita jadi itu uh, sebenarnya cukup bahaya juga ya karena uh, bukan seperti itu sebenarnya ekspektasi yang harusnya kita dapatkan di dalam pernikahan itu ya, ya. nah Paul David trip di dalam bukunya ya. uh, Secret marriage itu mengatakan jika tujuan pernikahan itu hanya semata-mata untuk menikmati hasrat bercinta dan membuat saya bahagia maka saya harus mencari pasangan yang baru setiap dua atau tiga tahun Nah jadi wow. Wah itu sangat bahaya ya, ya. karena waktu itu setelah dua atau tiga tahun mungkin saya melihat pasangan saya tidak lagi memenuhi ekspektasi saya, gitu. Ya. Atau, ah ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan sebelumnya waktu pacaran, mungkin ya. uh, dia baik dan sebagainya. Eh waktu menikah, kok dia seperti itu ya? Kan saya 24 <laughs> jam gitu misalnya ketemu, apalagi sekarang kan PSBB tadi ya. bilangnya ya, berarti ketemunya lebih intens. Hmm. nah Jelek-jeleknya kelihatan semua, jadi makin uh, tidak memenuhi ekspektasi yang saya inginkan. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam pernikahan dengan ekspektasi untuk bahagia, pasti akan ada kacau balau di dalamnya, Pak. Iya, iya. Ya, ya. ya memang um, saudara sekalian, kalau misalnya kita mencari kebahagiaan, uh, pasti ada satu high high expectation, ya Bu ya. ya ada betul. satu ekspektasi yang tinggi sehingga waktu uh, pasangan kita mulai komplain tidak sesuai dengan target yang memang dipasang dari awal tujuan menikah adalah seperti ini dan seperti itu kemudian mulai komplain ya mulai ada satu uh, kemarahan ada satu kesedihan dan juga ada satu kekecewaan yang disimpan di dalam hati makanya saudara sekalian tadi yang uh, Bu Agnes sudah kutip ya dari uh, Paul Ditrip juga mengatakan benar Ya, makanya ada orang-orang yang ti kemudian tidak bisa mencapai kebahagiaannya, mereka dengan mudah sekali ya Bu ya, mereka bercerai, akhirnya betul. menikah lagi dengan pasangan-pasangan yang lain yang mereka anggap dalam tanda kutip bahagia. Kasih ekspektasi gitu ah, ya, ekspektasi. memenuhi ekspektasi, tapi betul. ternyata setelah 2 atau tiga tahun ternyata nggak memenuhi ekspektasi <laughs> juga ternyata. Begitu <laughs> lagi Saudara ya, seperti lingkaran yang berputar terus ya, betul. <laughs> yang nggak ada habisnya. Nah, oke Bu Agnes, jadi sebenarnya kalau gitu eh, Menikah menurut kekristenan itu apa Bu? Kalau yeah. menikah di, yeah. da di dalam kekristenan ya Mungkin yeah. saya bisa phrase seperti ini mm. Pernikahan adalah sebuah relasi Yang berdasarkan mm. perjanjian yang diinstitusikan oleh Allah Untuk okay. menjadi tanda Sebenarnya yeah. sign hubungan antara Allah dengan manusia yeah. Jadi kan um, manusia itu kan uh, adalah manusia yang terbatas yeah. Allah itu Allah yang tidak terbatas yeah. Nah sehingga waktu Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia, nah Allah membentuk satu institusi untuk menyatakan kasihnya, Betul. memberikan gambaran oh seperti ini loh kasih Allah hmm. kepada kepada umatnya, ya. nah melalui pernikahan ini, hmm. jadi suami dan istri, suami melambangkan bagaimana Allah mengasihi umatnya yang adalah ya. istrinya seperti itu, Betul. Betul. nah jadi gambaran Allah sebagai suami dan uh, jemaatnya sebagai istri itu kita dapat menemukannya di dalam keseluruhan Alkitab. Itu adalah satu gambaran yang Tuhan pakai untuk menyatakan seperti ini lokasi Allah kepada umatnya. Hmm. Nah, jadi kalau di dalam kejadian, kan tadi kita sudah baca sedikit ya. Sudah ya. bahas sedikit kejadian hmm. 2 ayat 24 sampai 25 itu mengatakan, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hmm. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya. Nah itu sebenarnya adalah satu gambaran bagaimana relasi yang Tuhan ingin berikan kepada manusia untuk melihat, seperti ini intimnya hubungan antara Allah dengan manusia ya. seperti itu. Mm -mm. Seperti itu sih Pak. Oke okay, oke. Okay. Uh, jadi memang uh, Tuhan itu pada dasarnya di awalnya memang menginginkan manusia itu memiliki satu relasi yang hidup, ya, ya betul. bu ya, yang uh, hidup yang, yang dari Tuhan sendiri. Bagaimana ketika uh, pada akhirnya mereka menikah, Allah ingin supaya kita bisa memanifestasikan kasih Allah kepada pasangan kita seperti itu. Uh, sepertinya diskusi kita sudah mulai semakin menarik, bu ya, <laughs> tentang pernikahan ya. Tadi kita sudah ya. bahas panjang lebar tentang kegagalan-kegagalan uh, penyebab kegagalan-kegagalan dari pernikahan secara umum ya. Jadi saudara sekalian kita sudah memiliki sedikit Framework ya, dan pe uh, pengertian tentang mengapa uh, pernikahan itu tidak hanya mencari kebahagiaan aja ya kita akan mendekati ke sana tetapi sebenarnya pernikahan kita itu uh, harus apa ya harus seperti apa yang sesuai dengan Alkitab bicarakan? Nah, um, saudara sekalian, uh, kali ini kita akan uh, bertanya lagi dengan uh, Bu Agnes ya. Sebenarnya bagaimana Bu cara memperbaiki pernikahan saya? Jadi mungkin pada saat ini uh, apa banyak teman-teman kita dan saudara sekalian yang menyaksikan uh, channel ini, mereka mulai guilty feeling nih Bu. Wah, oh, jangan-jangan dulu saya menikah gara-gara sebenarnya saya pengen cari bahagia ya, pantesan aja saya mudah marah, mudah tersinggung dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana caranya saya memperbaiki pernikahan saya nih, Bu ya, yang selama ini tidak sesuai dengan kekristenan. Oke, okay, tadi kan kita mengatakan bahwa pernikahan hmm. itu adalah sign kan ya? ya dari kasih Allah kepada umatnya. Ya. Hmm. Nah, perlu kita ingat bahwa real, itu adalah realitas yang hmm. Tuhan berikan kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Okay. Ya. Nah, setelah manusia jatuh di dalam dosa, hmm. maka terjadi, pertentang, eh, terjadi kerusakan hmm. di dalam ya. semuanya itu. Ya. Terjadi kerusakan di dalam relasi. Ya. Nah kalau kita baca di dalam kejadian pasal 3, ya. itu secara jelas menggambarkan bagaimana realitas relasi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Relasi itu rusak. ya, ya kan Setelah hmm. manu, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hmm. maka mereka saling menyalahkan. Ya, Mulai saling menyalahkan. Ya. Mulai, oh dia yang salah. Hmm. Oh dia yang salah. Hmm. Si Adam katakan si Hawa yang salah. Hawa hmm. katakan si ular yang salah. Hmm. Nah, kemudian setelah itu maka kita melihat uh, bagaimana Tuhan berespon kepada pada keberdosaan manusia tersebut. Ya. Dan kita lihat bahwa di dalam uh, di dalam respon Tuhan kita melihat di dalamnya terdapat bentrokan sebenarnya, terdapat seperti uh, gesekan di dalamnya ya. di mana di mana dikatakan uh, Hawa itu akan Mau menguasai Adam, tetapi Adam uh, tetapi tidak akan terjadi seperti ya, itu. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika Adam akan bekerja itu hmm. uh, tanah tidak akan menghasilkan sesuai dengan apa yang apa yang uh, harusnya dihasilkan. Hmm. Nah, jadi terjadi satu pergeseran dari hal yang baik menjadi hal yang buruk. Terjadi gesekan seperti itu. Karena keberdosaan tadi Karena itu. Karena keberdosaan ya. tadi ya, itu. Ya, ya. Nah, lalu pernikahan itu. Uh, institusi pernikahan ini akhirnya sekarang ini adalah realitas antara dua orang yang berdosa. Yeah. Jadi sinner married to the sinner. True. Nah sehingga yeah. dua orang yang berdosa ini tentunya akan terjadi banyaknya gesekan ya. Perges yeah. uh, gesekan yang terjadi itu pasti akan besar gitu. Mm -hmm. Seperti yang memang sudah kita lihat di dalam kejadian tiga tadi gitu, mm -hmm. ya bahwa Hawa berusaha mau menguasai Adam seperti itu. Tapi nggak uh, akan tidak akan uh, tidak akan terjadi seperti itu. Nah jadi uh, lalu kemudian kita melihat bahwa di dalam pernikahan itu akhirnya ini adalah satu institusi di mana kita akan belajar untuk uh, boleh saling menguduskan jadinya. Karena tadi kan udah berdosa berdosa. Nah bagaimana kita uh, kemudian kita akan uh, belajar bersama-sama antara orang yang berdosa ini melihat bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan jadinya yes. ya kan so. jadi uh, bagaimana an hubungan antara manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Tadi kan sebagai sign ya. Betul. Nah, karena karena udah udah rusak ini, maka sign yang sign yang udah rusak ini ini akan terus menjadi sign bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia, tetapi ini akan menjadi seperti semacam uh, institusi di mana kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui eh, Tuhan bekerja untuk memperbaiki hubungan yang rusak tersebut. Betul. Nah, Betul. jadi uh, itu akan kita akan belajar untuk saling menguduskan. Ya. nah jadi pernikahan itu bukan satu hal lagi di mana um, jadi pernikahan itu akan menjadi tempat di mana kita akan belajar untuk uh, untuk belajar untuk hidup kudus ya. seperti itu mm -hmm. nah jadi uh, ini adalah satu arena pertandingan di mana kita bisa belajar untuk boleh Menjalani perjalanan kehidupan kita seperti bagaimana umat Tuhan berjalan untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi uh, arena, di dalam arena pertandingan ini, tentunya kita juga akan belajar bagaimana kita akan uh, mengasihi Tuhan dan ya. mengasihi sesama, seperti ya, itu, Pak. Ya, ya. Jadi, memang menarik, saudara sekalian. Tadi, Bu Agnes juga mensejajarkan, Bu, ya, antara suami sebenarnya pernikahan itu seperti Allah mengasihi jemaatnya. Iya betul. Ya begitu juga dengan suami mengasihi istrinya. Jadi ini merupakan satu kesejajaran yang memang Alkitab bicarakan. Iya betul, ya bu ya. ya. Nah jadi memang um, saudara mesti ingat kita ini manusia berdosa. Ya jadi waktu kita uh, jatuh ke dalam dosa maka sifat kita, ya bu ya, emosi kita dan semuanya itu udah tercemar oleh dosa. Jadi dengan demikian kita ini sebenarnya antara kita saya dan pasangan kita itu memiliki satu uh, worldview yang berbeda gitu ya. Jadi kita di dalam pernikahan kita sebenarnya ini lagi dalam masa saling menguduskan bu ya, ya saling betul. melengkapi, saling menolong ya. supaya kemudian kehidupan kita itu boleh semakin mendekati seperti Kristus. Iya. Nah, ya. terus kemudian juga kan kalau misalnya uh, hmm. di dalam tadi kita berbicara mengenai ekspektasi ya, Pak ya, ya. ya. Nah, di dalam ekspektasi bahwa pasangan saya akan memberikan kebahagiaan pada saya. Ya, ya. Nah, perlu diingat bahwa itu adalah satu hal yang hmm. satu hal yang tidak tepat. Ya. Karena kebahagiaan kita, satisfaction kita itu hmm. hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ya, nah, sehingga ya. kalau kita mencari kebahagiaan itu di hmm. dalam Uh, di dalam orang di dalam orang atau yeah. pasangan kita maka kita salah tempat yeah, yeah. karena hanya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita satisfaction yeah. tersebut. Nah jadi uh, di dalam pernikahan maka hmm. adalah sangat penting kalau kita mencari satisfaction itu bukan bukan semata-mata dari pasangan kita tapi kita yeah. mencari satisfaction itu dari Tuhan. Ya, ya. Seperti itu. Ya. Nah kalau di dalam Mazmur 127 hmm. itu kita belajar bagaimana Tuhan yang membangun rumah, uh, membangun rumah tangga. Jadi ya. Tuhan yang membangun keluarga. Ya. Tanpa Tuhan yang membangun keluarga sebenarnya itu tidak akan uh, tidak akan berhasil seperti Betul. itu. Betul. Cuma hmm. terjadi antara sinner and siner ya. dan terjadi pergesekan terus menerus. Betul. Jadi ya. perlu Tuhan yang memberikan uh, memberikan kita kebahagiaan. Nah, cara yang paling paling mudah adalah bagaimana kita bisa berrelasi dengan Tuhan dengan baik. Nah, kalau misalnya uh, saya memberikan gambaran segitiga ya Pak ya? ya, memberikan gambaran segitiga itu. Nah, ketika suami dan istri itu semakin dekat kepada Tuhan, ya. maka suami istri itu secara otomatis itu akan semakin mendekat. Ya. Jadi, kalau kita bayangkan segitiga, ya, bayangkan segitiga. Maka, ketika suami dan istri itu semakin dekat kepada Tuhan, hmm. maka hubungan suami dan istri itu akan semakin mendekat. Seperti itu, ya. nah, jadi itu adalah uh, satu hal yang dapat kita lakukan waktu kita. Uh, kalau kita tadinya ekspektasinya salah nih <laughs> seperti itu gitu, mesti cepat -cepat karena kita mesti cepat-cepat perbaiki ya bu ya. Mesti cepat-cepat perbaiki ya, karena ya. kita mencari kebahagiaan dari orang lain. Padahal yes. sebenarnya yang bisa memuaskan kita cuma Tuhan Betul. seperti itu. Ya, dengan yes. relasi kita yang kita perbaiki dengan Tuhan, maka secara otomatis relasi antara suami dan istri itu akan uh, semakin baik. Ya. Dan kemudian kita juga perlu ingat prinsip hmm. yang Paulus berikan di dalam Efesus. Hmm. Nah, itu kan yang Paulus katakan bahwa hai istri tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan karena, karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan uh, dalam segala sesuatu. Lalu kemudian juga suami Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan eh, di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercerah. Nah, jadi suami dan istri itu um, belajar bagaimana menggambarkan sign yang tadi yang tadi hmm. uh, yang tadi kita udah lihat tadi itu bagaimana suami itu mengasihi istri itu seperti hmm. Kristus mengasihi jemaatnya ya. dan istri tunduk kepada suami sebagaimana uh, jemaat tunduk kepada Tuhan ya, seperti ya, itu ya, ya. ya jadi memang menarik saudara sekalian tadi yang ayat baru dibacakan oleh Ibu Agnes ya tentang bagaimana istri itu harus menundukkan diri ya Bu ya Ya. seperti uh, Kristus ya bagaimana uh, jemaat juga menundukkan diri kepada Kristus seperti itu. Ya sebenarnya ini ah. Pak ada satu bagian ya. ini adalah satu ah. hal yang uh, terkadang itu ditentang oleh banyak wanita ya sebenarnya. Ah. Itu karena loh kenapa harus eh kenapa saya harus submit gitu ah. ya. Nah, uh, karena ada satu konsep yang ya. yang salah sedikit sedikit salah ya. di bagian ini yang dipahami oleh banyak 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 sebenarnya nah, gitu ya. Kita Se kupas ya. ya. sedikit kita kupas sedikit karena kalau enggak itu akan panjang sekali karena itu satu <laughs> hal satu ini lagi bisa satu topik yang berbeda oke, lagi oke, gitu. Oke. Nah, ya. jadi uh, kalau kita cuma berdasarkan pada ayat ini, maka hmm. kita akan melihat oh, uh, wanita itu harus tunduk terus gitu, seperti itu. Tunduk nah, terus sama suaminya ya, nurut, pokoknya harus nurut. Murut, murut, harus nurut, murut, pokoknya <laughs> apapun gitu, harus nurut. Tapi kita kan bisa belajar dari bagian Alkitab yang lainnya iya, ya, seperti betul, kita iya, belajar iya. bagaimana Alkitab menerjemahkan hmm. bagian yang lainnya gitu. Betul, Dan kita iya, iya. melihat uh, hmm. bukan cuma dari satu sisi, hmm. tetapi sisi yang lebih uh, lebih lebih uh, lebih komprehensif gitu. Yeah, nah yeah. di dalam kejadian dua yang tadi kita udah sempat lihat juga, mm -hmm. nah itu uh, kita juga melihat satu konsep sebenarnya mm -hmm. bahwa wanita itu diciptakan dari sisi Adam yeah, sebenarnya. Yeah, nah yeah. jadi sebenarnya konsep bahwa wanita itu lebih rendah dari dari laki-laki itu nggak ada sebenarnya. Yeah, yeah, setuju. Nah tetapi memang di dalam pernikahan itu ada ordo yang harus diikuti gitu mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Bagaimana memang ini adalah ordo yang sudah diciptakan untuk sebagai sign tadi Pak yeah, jadi ada yeah. ada ada Suami uh, itu mengasihi istri, istri itu untuk pada suami. Jadi bukan berarti bahwa dalam bagian ini mengajarkan mm. pada kita bahwa istri itu lebih rendah dari suami, nggak yeah. seperti itu. Yeah. Uh, di bagian Alkitab lain, Paulus juga uh, ajarkan bagaimana laki-laki dan laki-laki uh, dan perempuan itu setara. Jadi suami mm. dan istri itu setara, cuma <laughs> memang ada ordo yang perlu diikuti di dalam uh, rumah tangga. Kalau nggak tadi seperti tadi pak, yang, yeah, yeah. yang kapal dengan dua kapten, yeah, karena nggak ada betul. yang memimpin dan nggak ada yang dipimpin. Yeah seperti itu Pak ya jadi nggak sebetulnya kita harus nunduk terus ya Bu ya seperti ya, yang enggak dipikirkan secara umum oleh orang ya? ya Nah memang saudara sekalian menarik sekali di efesus 5 ayat uh, 22 yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Agnes ya memang kalau misalnya saudara melihat di ayat ke-21nya itu ada satu hal yang menarik Bu jadi di ya. situ diceritakan bagaimana Paulus uh, Meng-encourage Jemaat di efesus mereka harus merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, mm -hmm. jadi sebenarnya uh, tugas untuk merendahkan diri atau menundukkan diri ini bukan hanya tugas untuk kaum perempuan aja, Bu. Kalau dilihat dari dua satunya. Ya, uh. tapi ini merupakan suatu uh, proyek ketaatan ya yang di encourage yang ini suatu ketegasan ya mm -hmm. yang di yang diungkapkan oleh Paulus kepada semua orang, ya. Dan juga memang um, bagian ini sangat menarik juga saudara sekalian ya. Dan juga tadi kan udah istri nih Bu. Sekarang suami nih Bu. Di bagian yang tadi itu ya. Di bagian uh, 5 ayat 25 ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Hmm. Jadi ini maksudnya apa Bu? Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu ya. Istrimu, ya. ya um, kan kalau di ayat 25 ya dikatakan. Hmm. Kasihilah istrimu bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya. Dan telah menyerahkan dirinya ya, ya, ya. baginya. Ya. Nah yang Kristus lakukan itu dia ya. uh, mati untuk jemaatnya, betul, seperti itu. Betul, betul. Nah, jadi kasihnya itu sepenuhnya sepertinya yeah, yeah, sebenarnya yeah. gitu. Yeah, jadi yeah, yeah. Uh, bagaimana uh, belajar untuk mengasihi seperti hmm, Kristus mengasihi hmm. or, uh, mengasihi orang lain gitu. Yeah. Mengasihi jemaat yeah, ya, yeah. Tapi memang um, saudara percaya atau enggak, terima atau tidak memang pria itu kecenderungannya lebih egois ya, Bu ya lebih rasional yeah. ya. <laughs> lebih rasionalis, jadi mereka itu biasanya kalau udah pulang kerja, udah capek, udah selesai, pokoknya semua urusan rumah tangga, urusan mama, urusan istri, <laughs> saya nggak mau pusing. Seperti itu Bu ya, kebanyakan ya. Yeah. ya. Tetapi saudara sekalian, ini ada hal yang menarik yang Ibu Agnes tadi sampaikan. Sebenarnya mengasihi istri I itu harus dengan wholehearted, ya, dengan sepenuh hati. Jadi meski di tengah kelelahan kita sebagai suami sebagai udah bekerja dan lain sebagainya, tetapi Saudara jangan lupa, istri itu juga bekerja di rumah untuk uh, membereskan rumah, membangun rumah tangga, menjaga anak-anak dan lain sebagainya. Ya jadi memang Saudara sekalian uh, kasih yang diberikan oleh suami itu seharusnya adalah unconditional. Ya betul. Ya, Bu ya. Mm -hmm. Jadi Unconditional artinya tidak bersyarat. Jadi kita tidak melihat uh, diri saya, tetapi kita melihat kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk uh, mati untuk menebus dosa setiap manusia. Dan jadi memang menarik bahwa mengasihi istri kita bukan hanya istri aja bu ya sebenarnya ya keluarga kita anak-anak ya, kita betul. itu harus seperti Yesus yang mengasihi jemaatnya dengan sepenuh hatinya dan memang menarik saudara sekalian kalau misalnya saudara perhatikan ya di rumah di bagian ini ya di Perikop ini di uh, Efesus 5 ayat 21 sampai 33 ini ada tiga uh, kali encouragement Bu dari Paulus ya nasihat dari Paulus kepada para suami nih kelihatan ini para suami ini kurang Mengasihi istrinya, Bu. Ya, jadi <laughs> <tuk> <tuk> ya, kurang mengasihi suaminya di jemaat di Efesus. Saya yakin uh, kita juga sepertinya cenderung demikian, ya. Jadi, kita harus bertobat, Pak. Ya. <laughs> jadi, kecenderungannya demikian, ya. Jadi, memang encouragement sebanyak tiga kali di bagian ini: hai suami, kasihilah istrimu! Hai suami, kasihilah istrimu! Hai suami, 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 kasihilah istrimu! Itu suatu penegasan, Ibu, ya. Artinya Betul. para suami-suami ya harus bertobat bu ya, bertobat. <laughs> lebih mengasihi istri-istrinya, mencintai istrinya dengan sepenuh hati tanpa pandang bulu dan juga dengan sacrifice ya bu ya. Berkorban penuh pengorbanan seperti Yesus uh, mati di kayu salib, dia sangat mengasihi manusia dengan sepenuh hati dia. Nah, ini perbincangan kita semakin menarik nih, Bu. <laughs> Semoga kita semua bisa bertumbuh ya, saudara sekalian melalui uh, apa yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Uh, tadi disebutkan bahwa pernikahan itu adalah suatu panggilan untuk menguduskan, ya, daripada uh, pernikahan yang lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang menyenangkan dan kebahagiaan untuk membahagiakan kita. Nah, sebenarnya ini bagaimana, Bu? Caranya untuk merealisasikan dan menerapkan ini di dalam pernikahan kita. Bagaimana ya? Nah, <laughs> ini. <laughs> nah ini adalah uh, bagian ya. yang paling sulit, nih, Pak. Nih, <laughs> ya, ya, Pak, ya. Karena iya, kan iya. kalau kita menikah iya. uh, terus itu kita masuk sebenarnya menikah itu adalah satu panggilan yang yang berat sebenarnya nih pak ya, kalau iya, kita iya, perhatikan iya. kalau kita perhatikan gitu hmm. kan kalau tadi kita katakan bahwa pernikahan itu adalah sign at, uh, sign antara Tuhan dengan jemaatnya Betul. maka kita hmm. akan belajar satu konsep uh, yang disebut dengan sanctification sebenarnya pak bagaimana ya pengudusan, bagaimana, itu ya. Ya, pengudusan. Ya. nah ya. sebenarnya ini adalah um, arena arenanya nih Pak mm -hmm. mi, uh, pertandingan ya tempat yeah. pertandingan untuk yeah. melakukan hal itu mm -hmm. gitu. Kenapa uh, bisa dikatakan seperti itu? Karena uh, kita ketika mm -hmm. kita menikah, kita akan bersama dengan suami kita mostly mungkin 24 hours gitu yeah. ya misalnya ya. Kalau zaman dulu kan memang udah pasti 24 yeah. hours gitu bekerja yeah. juga mungkin ada yang dari rumah gitu yeah, dan sebagainya. Yeah. Apalagi sekarang nih zaman yeah. PSBB gitu. Jangan bosan-bosan saudara ya 24 hours. <laughs> nah, Uh, kenapa disebut sebagai arena pertandingan? Ya. Waktu kita uh, bersama dengan pasangan kita, kita belajar hmm. untuk menghormati, gitu. Ya. Keegoisan di dalam diri kita pasti ada, karena ya. kan kalau uh, tadi kita belajar bahwa relasi itu udah rusak, ya. bahkan relasi terhadap diri sendiri juga sebenarnya hmm. udah rusak waktu ya. manusia jatuh dalam dosa. Betul. Nah, jadi uh, untuk menghormati satu dengan yang lainnya, untuk mengasihi satu dengan yang lainnya itu sebenarnya nggak natural lagi di dalam diri manusia itu, mm. ya yeah. manusia itu secara natural itu nggak nggak bisa seperti itu nggak bisa seperti itu gitu. Mm. Nah sesuatu yang tidak natural maka itu perlu usaha. Yeah. Nah kalau uh, yang belajar fisika nih. Mm usaha itu ya ada ada yang harus dikerjakan harus gitu ada gaya. harus ada gaya <laughs> harus Graham. ada harus ada yang dikerjakan gitu ya, maksudnya nggak ya. nggak gampang untuk ya. melakukan itu gitu nah jadi ini adalah satu arena pertandingan di mana kita uh, di mana kita akan belajar menguduskan kehidupan kita Nah, sebagaimana jemaat itu menguduskan dirinya untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus, demikian juga di dalam pernikahan kita belajar hal tersebut. Karena di dalam pernikahan itu yang tadi 24 hours itu akan menyingkapkan siapa diri kita Betul. sepenuhnya. Jadi, enggak eh, akan satu orang itu 24 jam itu eh, dalam kondisi yang the best. Seperti yeah, itu Pak yeah, ya yeah. nggak akan 24 hours the best gitu pasti ada mm. ada waktu-waktunya dimana kita menyebalkan <laughs> ada waktu-waktunya dimana kita uh, annoying banget lah mm. untuk pasangan kita gitu bahkan kadang-kadang uh, mungkin kita sengaja gitu mm. supaya pasangan kita kesel gitu yeah, Nah yeah. itu itu kan itu ekspos ekspos yeah. uh, dosa-dosa kita terekspos gitu Betul. terbuka gitu yes, Nah yes. sehingga kita aware akan dosa-dosa kita sehingga kita perlu memperbaiki hal tersebut. Nah, uh, di dalam menjalani hal ini maka kita menjalani satu hal yang sulit. Nah, tetapi ingat bahwa kesulitan itu kalau kita hindari maka kita tidak akan tidak akan pernah menjadi kuat. Ya. Nah, kalau misalnya um, Mungkin ada ilustrasi yang sangat menggambarkan itu seperti ilustrasi pohon ya pak ya. Yeah. Nah pohon itu kan kalau diterpa oleh angin itu makin lama makin makin kuat gitu pak. Kalau hmm. dulu zaman waktu saya masih di pemuda itu ada lagunya tuh pak. <gum> e, mungkin Gimana, Pak Munawan tahu nggak ya? Nyanyi sedikit bu. <gum> uh, nyanyi sedikit kita. ya. <gum> ya <gum> Uh, semakin tinggi pohon bertumbuh, hmm. semakin banyak angin yang ya. menerpanya. Ya, seperti itu. Jadi, ya. makin uh, kita bertumbuh, itu uh, kita uh, menghadapi banyak kesulitan. Tapi, ya. semakin kesulitan itu kita hadapi, tidak kita hindari, maka kesulitan itu membuat kita menjadi kuat. Ya. Nah, waktu suami dan istri bersama-sama bekerja untuk bekerja sama di dalam pernikahan itu untuk work out pernikahan itu sulit karena nggak natural bagi kita yeah. maka uh, itu akan membuat pernikahan itu menjadi kuat yeah. dan itu semakin hari membuat kita semakin kudus seperti yeah. itu. Nah di dalam pernikahan tersebut kita uh, belajar hal tersebut. Yeah. Jadi selain uh, pernikahan itu membawa, membuka dosa-dosa kita, mm -hmm. membuka kita bagaimana sebenarnya diri kita, mm -hmm. melihat kejijian diri kita sih sebenarnya <laughs> gitu ya, Maki, uh, uh, apa uh, jelek banget lah gitu ya, uh, sejelek jelek eh, apa jelek jelek itu pasti kelihatan gitu sama pasangan kita. Uh, dia pasti tahu itu uh, bagaimana kehidupan kita. Yeah. Nah di dalam uh, menjalani itu, ingat tadi prinsip yang tadi segitiga tadi itu yeah. kita belajar semakin mendekat kepada Tuhan supaya yeah. kita uh, bisa uh, saling mendekat seperti yeah. itu. Yeah, yeah. Memang menarik saudara sekalian, uh, kita memang manusia yang berdosa ini semakin kita bersama, mulai kelihatan ya Bu ya. Iya. <laughs> hal betul. yang positifnya, hal yang menyenangkannya. Bobrok-bobroknya bobrok bobrok ya. <laughs> kelihatan. <laughs> Atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang biasa kita tadinya waktu selama pacaran, ataupun uh, beberapa minggu setelah menikah kita biar, usahakan sembunyikan Bu. Tapi gimana pun juga ketahuan juga ya. Ketahuan pasti. <laughs> Kalau udah, udah hidup bersama itu ya. yang bobrok-bobroknya pasti kita tahu. Iya betul setuju. Annoying-annoyingnya pasti kita nah, tahu. Seperti nah saudara itu. sekalian jika kita tidak berprinsip kepada kasih Kristus. Bagi kita yang masih memegang bahwa mempunyai ekspektasi tinggi. Bahwa pasangan kita bisa membuat potensi kita semakin besar, semakin hebat. Kita mempunyai ekspektasi yang salah tentang pernikahan hanya untuk kebahagiaan. Maka ketika kita melihat kebobrokan dari pasangan kita, bu, uh. kita mulai kecil hati ya, bu ya. Betul. Maka kita menjadi ciut hati. Makanya saudara sekalian ini semakin menarik bahwa sebenarnya sentralitas pernikahan kita itu hanya kepada Kristus. Betul, ya bu ya. Tapi tadi kalau bapak bilang hmm. membuat potensi kita semakin uh, terbuka itu hmm. sebenarnya benar juga pak. Ya, ya. Tapi potensi untuk menguduskan, kuduskan. oke, oke, oke. Ya, jadi. Definisi potensinya berbeda mungkin ya, ya, dengan ya. apa yang didefinisikan hmm. oleh dunia gitu. Hmm, hmm, hmm. Memang uh, harusnya pasangan kita semakin hmm. membuka kita, uh, memaksimalkan potensi kita untuk dikuduskan. Ya, setuju. Seperti itu. Setuju. Jadi setuju. potensinya berbeda setuju. dengan apa yang ya. didefinisikan oleh budaya modern betul, itu Pak. Betul, gitu. betul. Jadi potensi rohaninya ya Bu ya. Potensi rohaninya ya, semakin ya, baik ya. gitu. Dan bagaimana kesulitan hmm. itu membawa kita untuk berlutut Pak. Setuju. untuk berlutut untuk yes. berdoa untuk ya. uh, bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan ya. gitu. Setuju, bagus sekali ya. Uh, saudara sekalian, kita ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu Agnes ya, semoga nggak bosan Bu ya. <laughs> <laughs> uh, ternyata menikah adalah satu hal yang sulit ya sebenarnya mm -hmm. saudara sekalian setuju ya kita yang udah menikah begitu lama pasti bilang, ya ternyata uh, menikah itu sulit sekali ya, lebih sulit daripada membangun bisnis ya. <laughs> Jadi sebenarnya uh, di manakah letaknya kebahagiaan di dalam pernikahan itu? Kalau misalnya kita tahu bahwa menikah itu ternyata sulit, ya gimana Bu Agnes? Oke, okay, ya. tadi yang ya. pertama tadi kita udah udah bahas sebelumnya. Ya. Uh, itu adalah satisfaction kita bukan hmm. dari pasangan kita. Ya. Setuju. Kalau setuju. satisfaction kita ya. dari pasangan kita, kita pasti udah nggak akan bahagia, ya. karena nggak akan terpenuhi. Hmm. Tapi ya. satisfaction kita dari Tuhan. Ya. Nah, lalu kalau ditanya kebahagiaan itu dari mana? ya itu kebahagiaan itu adalah buah perjuangan kita belajar untuk saling mengasihi hmm. ingat prinsip tadi yang yang Efesus tadi ya pak ya jadi yeah. bagaimana uh, istri tunduk dan suami mengasihi nah itu adalah satu prinsip yang yang uh, perlu kita terus tekankan nah uh, Paul David Tripp juga mengatakan bahwa pernikahan itu pernikahan yang baik itu tidak ditemukan tidak datang sendirinya yeah. tetapi perlu perjuangan hmm. Jadi untuk orang-orang yang bisa menikah udah sekian tahun, sekian lama, hmm. dan mereka masih bertahan, hmm. seharusnya mereka bisa melihat bahwa itu kebahagiaan tersendiri di dalamnya. Jadi ya, ada betul. ada satu ya. perjuangan yang kita perjuangkan dan kita melihat hasil perjuangan itu sebenarnya itu ya, kebahagiaan, kebahagiaan itu karena itu adalah satisfaction yang kita betul. bisa dapatkan dan ya. Tuhan uh, melihat hal itu di dalam uh, di pernikahan kita gitu. Ya. Hidden gemsnya akhirnya keluar, saudara sekalian ya. Jadi mutiara yang selama ini tersembunyi di dalam perjuangan selama pernikahan itu itu adalah kebahagiaan yang sejati, yang paling murni. Ya, betul. Bu, ya. Jadi ya, ya. Ke, setelah work out nih, ya. kan kalau misalnya um, work out itu kan kelihatan hasilnya setelah itu ya. Betul. Jadi betul. anak saya sekarang ya, ini tuh ya. lagi seneng workout out pak. Jadi, Wah. Badannya jadi dong bu ya. Nah <laughs> itu kan Kekera. kalau kalau dia work Kekera. out. Workout itu kan nggak nggak mudah ya maksudnya yeah, yeah. perlu ada usaha Betul. keringetan yeah, terus dia yeah. itu juga dia perlu uh, belajar makin lama makin intens dan yes, sebagainya. Yeah, nah yeah. nanti hasilnya kelihatan setelah sekian lama gitu. Yeah. Nah sama pernikahan juga yeah. uh, seakan-akan seperti arena tadi ya. Hmm. Jadi ada setelah mereka setelah kita bertanding di dalam arena tersebut hasilnya kita lihat setelah itu gitu. Ya. Jadi kepuasan itu ya waktu kita memperjuangkan itu dan kita berhasil melewati kesulitan-kesulitan yang ada itu ya. itu kebahagiaan itu sebenarnya pak. Iya iya iya. Saudara sekalian memang menarik so far perbincangan kita dan diskusi kita mengenai pernikahan. Tadinya sebenarnya bukan hanya untuk kebahagiaan yang bersifat umum ya bu ya, ya yang yang selama ini kita dengar dari tradisi dari mama atau nenek kita ataupun kita tercemar dari kebahagiaan pernikahan itu dari drama Korea atau film-film atau novel dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan kita justru terbentuk waktu kita berada di dalam Kristus. Jadi waktu kita berjuang ya Bu ya, bersama-sama saling menguduskan, saling melengkapi, saling melayani. Kemudian disitulah muncul kebahagiaan yang sejati yang mungkin saudara sekalian belum nggak mempunyai ekspektasi seperti demikian. Iya. Yeah. Ya, yeah, dia yeah. muncul sendiri, saudara. Wah, ini menarik sekali, bu. Ya. Nah, jadi jika pernikahan itu adalah perjuangan, Bu Agnes, uh, sebenarnya ada tips praktis apa nih yang dapat diberikan untuk saudara-saudara-saudara okay. uh, kita, uh, kita yang pada malam hari ini menyaksikan uh, channel ini? Um, yeah. First and foremost, kita yeah. harus uh, mengakui bahwa kita yeah. tidak mampu. Jadi kita Setuju. memerlukan Tuhan hmm. yang membentuk keluarga kita. Ya. Kan tadi di Masmur 127 dikatakan, ya. kalau bukan Tuhan yang membangun maka sebenarnya sia-sia. Karena ya. uh, itu kebahagiaan yang semu sebenarnya. Hmm. Yang, yang hmm. ekspektasinya tadi mungkin setelah 2-3 tahun hilang. Ya. Uh, harus mulai lagi dengan yang lain ya. 2-3 tahun hilang ya. seperti itu. Betul. Jadi kita harus mengandalkan uh, kekuatan dari Tuhan sendiri ya. yang membangun rumah, rumah itu, yang ya. membangun keluarga itu lalu ingat prinsip segitiga tadi. Ya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memiliki relasi dengan Tuhan dan pasangan kita, suami kita atau istri hmm. kita itu semakin dekat dengan Tuhan, hmm. secara otomatis mereka itu akan uh, keluar tuh Pak ya. Love ya. God and love others-nya keluar Betul. gitu, seperti Betul. itu. Jadi Betul. Uh, akan saling mengasihi, uh, akan kelihatan saling mengasihinya bagaimana bisa bisa dengan Melayani satu dengan yang lainnya, bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, mendahulukan satu dengan yang lainnya. Seperti itu, jadi ingat bahwa bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu akan memperbaiki relasi kita dengan sesama kita. Seperti itu, nah, lalu ini ada satu yang biasanya saya suka berikan kepada couple-couple kalau kita hmm. lagi konseling pernikahan bukan konseling pernikahan persiapan pernikahan. Ya. Ya, jadi Pernikahan, ya, Bu ya. Pernikahan, ya, ya, ya. Uh, ya. Kebetulan kami uh, suka memberikan konseling uh, pranika gitu kepada pasangan-pasangan muda. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa kita perlu memperbesar margin. Ya. Maksudnya adalah gini, kalau kita lihat di dalam buku kita tuh ya, di dalam buku kita kalau misalnya Bapak lihat, itu ini kan ada marginnya ya, Pak? Ya, ya. nah, saya suka mengatakan kita perlu memperbesar marginnya mm -mm. supaya kalau misalnya ada kesalahan, dia tuliskan, misalnya dituliskan di sini betul, kesalahannya. Betul. Ya, ya. Kalau margin kita besar, banyak yang bisa ditulis. Betul. Tapi kalau marginnya kecil, cuma sedikit, <laughs> udah habis seperti itu. Jadi, perbesar margin itu memiliki, memiliki makna bahwa walaupun kesalahan yang dimiliki pasangan kita besar. Kalau margin kita besar, maka kita bisa endure. Ya. Kita bisa uh, menerimanya dan kita bisa work out, uh, bisa perjuangkan. Hati kita itu. semakin besar ya bu ya. Semakin untuk besar, ya, ya, ya semakin ya. lapang lah lapang semakin dada, lapang. gitu. lapang betul. betul. Uh, ya, ya, ya. Nah, uh, kesulitan dalam pernikahan itu harus dilewati, bukan dihindari. Setuju. Jadi ya. kalau misalnya ada per, uh, ada pertentangan atau ada pertengkaran, hmm. ya sebenarnya harus diberesin. Ya nah kami uh, saya dan suami punya prinsip bahwa kalau kita punya masalah maka kita harus besesin juga hari itu ya. jadi tidak di tidak dibiarkan ya udahlah nggak usah dipikirkan seperti itu pak jangan <laughs> jangan bilang jangan bilang bahwa Ah udahlah itu masalah kecil, ya, enggak ya. itu masalah kecil lama-lama akan menjadi besar. Menggunung. Menggunung betul, ya, ya. jadi kita perlu mem, uh, mem, uh, membereskan, ya. jangan ditunda-tunda, jangan di, maksudnya ya bukan berarti sekarang juga harus beresin, enggak seperti itu. Memang mungkin ada yang perlu waktu, tapi hmm. dalam waktu tertentu, waktu singkat itu harus dibereskan, jadi ya. jangan dibiarkan, berlalu begitu saja ya. karena kalau kita biarkan seperti itu mungkin masalah yang kecil oke okay. tapi nanti makin lama mungkin masalah yang besar ah udahlah biarin aja gitu ya. nah itu akan membuat uh, kita menjadi dingin satu dengan yang lainnya betul, betul, ya. kehilangan uh, rasa say, rasa kasih yang ada hmm. di dalam diri kita gitu ya. jadi relasi kita tuh jadi beku eh, nggak 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 saling nggak saling mengasihi lagi seperti ya. itu ya. Ya. jadi perlu di Lewati kesulitan itu, pertikaian, perbedaan pendapat dan sebagainya itu harus kita lewati, Setuju. harus kita Setuju. perjuangkan yeah. istilahnya. Jangan jangan cuma jangan kita hindari gitu, yeah. seperti yeah. itu. Yeah. 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 Nah, uh, Paul David Trip juga uh, di dalam bukunya mengatakan pergumulan membuat kita menjadi lebih kuat, membangun dan mengokohkan iman kita. Tapi hasil ini baru bisa tercapai kalau kita menghadapinya, nggak lari dari dari setuju dari banget. permasalahan ya, tersebut. Ya, ya. Jadi harus di harus kita perjuangkan, harus kita ya. lewati seperti itu, okay. Pak. Oke, okay. wah baik, terima kasih Bu Agnes. Uh, Saudara sekalian, uh, terima kasih untuk Bu Agnes ya yang selama ini satu jam yang Tak terasa, sudah satu jam lewat nih, Bu. <laughs> yang sudah membagikan nilai-nilai pernikahan Kristen kepada kita semua pada malam hari ini, dan saya yakin siapapun yang mendengar acara ini, dimanapun mereka berada, mereka akan mendapatkan pemahaman yang baru, ya, kembali untuk merefresh, nih, Bu, ya, merefresh kembali konsep pernikahan yang sesuai dengan Firman Tuhan. Nah, Bu Agnes di akhir rangkaian acara Family Corner pada malam hari ini, apakah Bu Agnes ada uh, satu kata-kata semangat, ibu ya, yang bisa memberikan uh, kepada pasangan suami istri uh, suami istri pada malam hari ini? Kata-kata uh, ya. semangat ya. Ya. <laughs> uh, ya, memang pernikahan ini adalah uh, satu hal yang uh, unik. Yang uh, mungkin kalau kita bilang ada satu hal yang sulit, Enggak ya. uh, secara natural kita akan menghadapi kesulitan hmm. karena manusia yang berdosa ketemu dengan manusia yang berdosa ya. pasti akan ada ada irisannya, ya. uh, bukan irisan, Gesekan apa namanya ya. gesekannya betul, ya. Betul. Nah jadi uh, pasti sulit, saya katakan, ya. bukan satu hal yang mudah. Jadi panggilan untuk menikah itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi kalau kita ingat bahwa hidup itu perjuangan demikian juga pernikahan pak Setuju. itu adalah perjuangan ya. jadi perlu kita perjuangkan harus kita jalani ya. jangan kita jangan kita hindari ya. tapi kita jalani dan kita akan melihat hasilnya nanti ya. di akhir itu ya. kan sama seperti uh, prinsip bagaimana kita dikuduskan ya pak ya, ya. Uh, kita berjuang semakin hari semakin menyerupai Kristus dan kita akan melihat pada waktu kita bertemu dengan Tuhan nantinya kita akan melihat hasilnya di, hasilnya pada akhirnya nah demikian juga dengan pernikahan pernikahan sulit uh, tetapi kita perlu menjalaninya dan yang pasti jangan lupa bergantung pada Tuhan karena cuma Tuhan yang membangun uh, keluarga Tuhan yang membangun Rumah tangga kita, sehingga kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, maka ya. kita bergantung pada kekuatan diri sendiri Betul. dan nggak akan pernah berhasil. Ya. Seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang akan membangun rumah kita. Betul. Betul. Seperti itu Pak. Baik saudara sekalian, pada malam hari ini sepertinya tema kita sudah terjawab. Jadi pernikahan kita itu sebenarnya bukan sekedar mencari kebahagiaan tetapi sebenarnya waktu kita menikah kita saling menguduskan satu sama yang lain, saling melengkapi, ya Bu ya, satu ya, sama betul. yang lain dan juga saling melayani satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain di dalam Kristus. Saudara sekalian, maka pernikahan tanpa Kristus maka adalah pernikahan yang seperti tadi Mazmur 127 katakan sia-sia. Betul, sia-sia. Ya. ya. Oke, Saudara sekalian, eh, terima kasih telah bersama dengan kami di acara Family Corner Berkat Hidup Net. Jika Saudara diberkati oleh Family Corner pada malam hari ini, saya mengajak Anda untuk menjadi berkat dengan cara membagikan link channel ini kepada keluarga, rekan kerja, atau teman-teman Saudara. Dan eh, Family Corner akan kembali di bulan Desember, Saudara sekalian, di Kamis kedua dan keempat jam 19.30. Kami dari GK Mangga Besar akan membuka wawasan kekristenan Anda. Dengan demikian, saudara akan mendapatkan dasar-dasar yang membangun pernikahan saudara dan bersama-sama menjadi orang tua yang bijak, khususnya di zaman ini. Nah, Bu Agnes, apakah Bu Agnes bisa menutup acara kita dalam doa? Ya, ya. baik. Mari, mari kita berdoa, saudara. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatannya kami boleh belajar bagaimana pernikahan yang sesuai dengan uh, kehendakmu Tuhan. Ya, kami belajar bahwa kami belajar hidup untuk saling menguduskan, sebagaimana uh, jemaat Tuhan dikuduskan di dalam kehidupan. Uh, bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki kesempatan untuk boleh belajar hal ini Tuhan sehingga kami boleh melihat pernikahan kami sebagai satu arena pertandingan di mana kami berjuang di dalamnya. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menjadi Tuhan atas rumah tangga kami dan Tuhan yang berkuasa, dan kami bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kami tidak bergantung pada Tuhan, maka sia-sia saja uh, yang kami bangun. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa kami masih boleh memiliki kesempatan untuk belajar hal ini. Tuhan, sehingga jikalau kami memiliki ekspektasi yang uh, salah atau ekspektasi yang tidak tepat, kami boleh dibenarkan, boleh melihat bagaimana. Tuhan membangun keluarga kami, sehingga kami boleh dengan rendah hati untuk memohon kepada Tuhan yang membangun rumah uh, tangga kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, yang boleh melihat bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kami, kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, kedamaian kasih penyertaanmu Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara sekalian, sampai berjumpa lagi. Salam keluarga bertumbuh.